Hai. Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin ketan serundeng. Bahan dasarnya itu ada 500 gram beras ketan yang sudah saya rendam satu malam, kemudian 2 lembar daun pandan. Ini saya numpang naruh aja ya. Kemudian ini ada santan sebanyak 350 ml dari santan sedang. Kalau teman-teman nggak ada perasan air santan, bisa pakai santan instan ya. Lalu bumbunya adalah setengah kelapa, atau tadi saya sendokin tuh 12 sendok makan ya, yang sudah saya kukus, nanti akan saya tumis. Dan ini kacang yang sudah saya sangrai dan saya haluskan, boleh pakai boleh enggak ya. Bumbunya untuk si kelapanya 6 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 6 lembar daun jeruk, 2 siung bawang putih, terasi boleh pakai boleh tidak, gula merah, garam, kaldu bubuk juga boleh di skip ya. Yuk teman-teman, ini dia bahan-bahannya, langsung saja yuk kita bikin. Oke, langkah selanjutnya ini saya kukus dulu ketannya dengan 1 lembar daun pandan yang sudah ada di bawah, kurang lebih 15 menit aja ya, jadi jangan terlalu matang. Kemudian santannya mau saya rebus ya dengan daun pandan, tambahkan garam dan gula pasir, direbus dulu ya sampai dia mendidih. Ini ternyata santannya encer, saya mau tambahin santan instan Kara ya, 65 ml. Di sini tes rasa ya teman-teman, kurang apa, kurang gula atau kurang garam. Karena nanti ketan yang sedang saya kukus ini akan saya masukkan ke dalam sini. Prosesnya sama ya, seperti membuat lemper ayam. Oke, ini santannya udah habis ya. Saya akan matikan kompornya dan saya akan diamkan selama 5 menit baru saya kukus kembali. Oke, setelah 5 menit saya akan kukus lagi ketannya. Daun pandannya ikut ya supaya wangi. Kita kukus sampai matang. Ya, tunggu ya sampai dia matang. Sambil menunggu ketannya matang, saya bikin bumbunya ya. Ini mau saya blender. Daun jeruknya masuk. Biar wangi. Gula, garam, semua masuk, ditambah terasi lebih enak ya, tapi ini boleh pakai boleh enggak. Oke, saya blender dulu ya bumbunya. Sudah saya haluskan, masukkan kira-kira 3 sendok makan minyak goreng ya. Ditumis. Ini sengaja saya banyakin minyaknya dikit ya, supaya mateng kelapanya. Ditumis biar wangi, biar mateng. Ini harum sekali, daun jeruknya terasa. Oke,
kasih air ya biar matang. Kita masak sampai dia matang, benar-benar matang ya. Nah, kalau sudah mulai berbuih-buih begini, kita masukkan kelapanya ya. Diaduk sampai rata, sampai dia kering. Nah, ini dimasak ya sampai dia kering seperti ini. Terus diaduk ya. Kalau sudah kering seperti ini, sudah ya, kita matiin kompornya ya. Ini udah enak banget. Nah, teman-teman, udah matang ya seperti ini. Sekarang kita mau bentuk. Kita bagi-bagi ya. Kita taruh ini, urap serundengnya di atasnya ya. Oke, kita bentuk bulatan ya. Ini taruh di sini. Pakai sarung tangan plastik biar tidak lengket. Nah, gedenya sesuai selera ya. Bisa seperti ini. Taruh deh di sini. Gitu seterusnya ya. Tuh, panas. Ini panas-panas dibentuk ya, kalau udah dingin susah bentuknya. Nah, ini sudah saya bulat-bulatkan ya, jadinya 17 pieces. Sekarang saya mau topping atasnya dengan kelapa. Selamat mencoba. Enak banget. Nah, teman-teman, saya sudah cobain. Ini ketannya pulen banget. Terus serundengnya ini rasanya manis, pedas, asin. Yang ini jelas gurih ya, karena kacang tanah. Nah, teman-teman, kita punya sisa ya. Jangan khawatir, ini antibasi sampai sore. Kalau nggak mau dipakai, bisa disimpan di kulkas ya. Di kemudian hari, kita bisa pakai lagi buat ketannya atau buat urap juga bisa ya. Sudah jadi. Ini sudah kita makan. Ini kalau dibeli, kalau pakai topping seperti ini bisa 2000 lebih ya. Rasanya menggoda. Selamat mencoba ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya ya. Silakan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat yang belum subscribe. Ditunggu ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.